lari. Peninggalan zaman apa? Zaman. Dulu gue setiap ke Malang penasaran, pengen tahu Candi Singosari. Nah, sekarang gue ada di sini nih. Yuk, kita masuk dalam. Parkir ya. Lapor. Pos jaga ya. Berapa relief? Arca. Beberapa arca itu sebenarnya ada di Museum Leiden, Belanda. Tinggal di sini. Sekarang kita bakal ke dalam nih ya, ada apa sih di dalamnya? Lihat, belum belum ada berapa? Bang, ini kayaknya harusnya ada patung ya, tapi kayaknya udah nggak ada deh. Arca-arca. Cukup bersih dan terawat. Apa tempat bertapa ya? Bukan tapa, ini bisa ada patung buat sembahyang juga. Kenapa main ke sini? Enggak apa-apa. Pengen apa? Foto-foto? Iya. Tahu enggak ini candi apa? Candi apa ini? Candi Singosari. Peninggalan zaman apa? Zaman. Zaman apa? Hah? Majapahit. Iya. Bukan. Singosari ya, zamannya Singosari. Kenaro. Iya. Empat pilar. Empat pilar ini yang ada patungnya. Poin rem, berdua rem. Sempat heboh dengan Jalan Kertanegara di Jakarta ya. Nah ini pun Candi Singosari ini adalah bentuk penghargaan untuk Sang Raja Kertanegara, Raja Singosari termasyur. Oh, jadi kalau pengen jadi raja mesti kesini Bram. Udah, gue punya satu di Prambanan. Raja. Saya ada di Belanda. Kenapa di
dipindahin ke Belanda. Karena dia dijajah dulu kita. Dan mereka yang peduli pada candi zaman dulu. Terus diangkut. Diangkut, karena tahu itu berharga makanya diangkut. Kan berat. Dulu ngangkutnya pakai apa? Kapal. Dan pakai kuli.